بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما شاء الاخوه حفظكم الله Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan uh, pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ya pelajaran kita membaca kitab uh, Risalah Ramadan yang disusun oleh Asyik As Abdullah Al-Jarullah uh, Habibullah Ta'ala Masya Allah, Pada pertemuan yang terakhir Kita telah masuk membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran ya, Baik itu di luar bulan Ramadan Apalagi di bulan Ramadan Maka ini lebih ditekankan kembali hanya saja, ya, selain kita mengetahui keutamaan dari tilawatul Quran, membaca Al-Quran, hendaknya kita juga mengetahui apa makna mentadaburi Al-Quran. Apakah cukup bagi kita untuk membacanya saja? Atau kita dituntut lebih daripada itu? Maka mari kita simak penjelasan beliau Hafizahullah Ta'ala tentang apa itu makna tadabur Al-Quran. Qala thumma i'lam ayuhal muslim. Kemudian ketahuilah wahai segenap kaum muslimin anna tilawatal al Qur'an allati yantafi'u biha sahibuha hiya tilawatul almashubah bit tadabbur wat lima anihi ya wa awamirihi wa nawahi kemudian ketahuilah ya wahai muslim bahwa membaca Al-Quran yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang membacanya adalah membaca Al-Quran yang diikuti dengan tadabbur. Ya, yang diikuti dengan at-tadabbur, wat-tafahum. Yang diikuti dengan tadabbur dan tafahum. Tadabbur itu artinya merenungkan, tafahum itu apa? Memahami. Jadi yang bermanfaat bagi kita selain silawat ukuran membacanya pembacaannya itu juga diikuti dengan ya merenungi dan memahami makna maknanya. Demikian juga merenungi dan memahami larangan-larangan perintah-perintah -larangan, serta, perintah -perintah, serta larangan-larangan di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar ngaji membaca saja, tapi kita juga mengerti maknanya apa. Ya memahami larangan-larangan yang ada di dalamnya, demikian juga perintah-perintah yang ada di dalamnya. Kemudian beliau jelaskan dengan lebih detail lagi bagaimana mekanisme kita memahaminya. qari bi ayatin ya fiha bi amrin wa'mtasal. Bagaimana caranya? apabila seorang kori dia membaca ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kepadanya, maka dia lakukan dan dia laksanakan. Nah, ini makna tadabur Al-Quran. Al Kalau dia melewati suatu ayat yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu, Allah perintahkan dia untuk melakukan sesuatu, maka dia kerjakan. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. ya dia laksanakan itu, dia berbakti kepada orang tua, ya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dia, ya, untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dia lakukan itu semua, ya. Ini yang namanya orang yang benar-benar mentadaburi Al Quran. Wa bi ayatin yanhahu Allahu fiha anshain intaha anhu watarukah. Kalau dia melewati suatu ayat yang melarang, yang Allah Subhanahu wa taala melarang dia untuk melakukan sesuatu, ya, maka dia pun berhenti dan meninggalkannya. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman. Ya, atau melarang kesyirikan, maka dia berhenti dari perbuatan syirik. Berhati-hati tidak melakukan perbuatan syirik. La tusyrik billah innasyirka Lalu jangan engkau ya berbuat syirik karena sesungguhnya syirik itu merupakan kedoliman yang amat besar. Ya berhenti. Ya atau ketika dia membaca ayat ya yang melarang untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah engkau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dia berhenti dia berhenti. Ya, tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Atau ketika membaca ayat yang melarang riba, yang menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya yang tidak disukai oleh saudaranya, maka yang demikian ya membuat dia berhenti. Ya, wala ba'dukum ba'd, ayuhibbu ahadukum maitan fakarihtumuh dan janganlah kalian menggibahi satu sama lain. Apakah kalian suka untuk makan ya daging bangkai saudaranya? Ini dia berhenti dari melakukan ghibah. Ini namanya orang yang mentadaburi Al-Qur'an. Ya. kalau wa idza rahmatin wa roja rahmatah. Kalau dia membaca sebuah ayat ya yang menceritakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meminta kepada Allah dan berharap ya agar Allah memberikan rahmat tersebut. Ini satu masalah yang terjadi di tengah-tengah kita ya di apa di tengah-tengah kaum muslimin non Arab mereka nggak bisa mentadaburi beri Al Quran kenapa? Karena mereka nggak paham bahasa Arab. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala inna anzalna Quranan Arabian kata Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya kami telah ya menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tapi banyak di antara kita yang tidak bisa berbahasa Arab atau dibalik di redaksinya. Sedikit sekali di antara kaum muslimin yang mengetahui bahasa Arab. Kecuali orang Arab itu sendiri. Bahkan sebagian orang Arab pun nggak paham dia. Ya karena terbiasa dengan bahasa Amiya sampai bahasa Al-Quran nggak paham dia. Ini satu hal yang eh, cukup disayangkan ya. Cukup disayangkan dahulu kalau kita lihat orang-orang terdahulu banyak di antara mereka yang bisa membaca kitab kitab bahasa Arab. Ya, kalau kita lihat zaman dulu ya banyak yang bisa membaca membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab kuning. Tapi sekarang makin sedikit. Ya, bahkan zaman sekarang orang nggak bisa bahasa Arab pun bisa jadi dai, bisa berceramah. Ya, Padahal dia tidak bisa membaca, uh, memahami Al-Quran. Kecuali lewat terjemahan. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. yang di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka meninggalkan bahasa Arab. Sebagai bahasa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW mereka tinggalkan. Ya sulit bagi kita, bagi mereka untuk memahami Al-Quran. Ya, memahami hadis Nabi SAW. Ya, dan ini juga tidak lepas dari peran penjajah ya mereka sebenarnya nenek moyang kita dulu mereka sudah bisa baca tulis. Hanya saja bukan alfabet ABCD ya, ABCD tapi mereka menggunakan tulisan tulisan Jawi ya, tulisan yang diadopsi dari tulisan Arab. Tapi kemudian dihapuskan nah, sehingga hilang akar kita. Padahal itu bekal juga ya, paham tulisan Jawi ini bekal untuk bisa membaca tulisan dalam bahasa bahasa Arab ya dan memahaminya. Ya, sehingga semakin jauh kaum muslimin dari agamanya. Baik. Makanya kita hendaknya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab agar bisa mentadaburi Al-Qur'an dengan lebih baik. Agar bisa mentadaburi Al-Qur'an dengan lebih baik. Ya. Makanya eh, saya pernah punya pengalaman ketika sholat di Masjidil Haram, ya. Ada seorang bapak-bapak orang Indonesia yang sholat di sebelah saya. Ketika itu dia menangis ketika mendengar uh, korek, tahu sendiri ya koreknya Masjidil Haram ya, dia menangis. Kemudian uh, saya iseng, iseng nanya waktu break itu, Bapak paham Pak tadi apa yang dibaca oleh imam maknanya apa? Dia mengatakan nggak paham katanya. Lantas kenapa Bapak menangis? Soalnya sebelah saya juga menangis Mas kata dia. Berarti dia bukan mentadak di alquran Al-Quran, cuma terbawa emosi saja kan? cuma terbawa emosi. Maka hendaknya kaum muslimin bersemangat mereka mempelajari bahasa Arab agar bisa mentadaburi Al-Quran. Mana tahu dia, mana, mana mana mungkin dia tahu ini ayat berbicara tentang perintah, ini ayat berbicara tentang larangan, ini ayat berbicara tentang rahmat Allah, ini berbicara tentang adab Allah kalau dia tidak mengerti bahasa bahasa Arab. Ya, Oleh karena itu kaum muslimin, mumpung kita sedang membahas tentang Al-Quran, ya relevan kiranya kalau kita ingatkan agar kaum muslimin bersemangat mempelajari bahasa bahasa Arab. Maka kata beliau wa idza marra ayati rahmah sallallahu wa rahmatah. Kalau dia melewati sebuah ayat ketika membaca Al-Qur'an, dia melewati suatu ayat yang berbicara tentang rahmat, maka dia meminta ya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmatnya. Wa idza marra bi ayati adzab ya ista'adza billahi wa min Kalau dia melewati ayat yang berbicara tentang adab Allah, maka dia pun meminta perlindungan dan merasa takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini dia yang harus dia lakukan ketika berbicara tentang uh, adab Allah Subhanahu wa taala, tentang kengerian Uh, neraka, maka hendaknya dia meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, atau diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. wayak wayakun hujatun lahu. Ya, maka orang-orang yang mentetaburi Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Qur'an ini akan menjadi hujah yang akan membela nya. Ya. Nanti di akhirat Al-Qur'an ini akan membela dia. Ya Allah, ya, apa yang kau perintahkan dalam Al-Qur'an, dia laksanakan. Apa yang kau larang dalam Al-Qur'an, ya. Apa yang kau kau perintahkan pada uh, di dalam diriku, di yani dalam Al-Qur'an, dia laksanakan. Ya, apa yang kau larang dari darinya yang terdapat dalam diriku, maka apa? Kau dia meninggalkannya. Al-Quran akan membela kita sebagai hujah bagi bagi kita. Ya. Amal dari layak bihi bihi Adapun orang yang tidak mengamalkan Al-Quran maka sesungguhnya Al-Quran itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Wa hujatan dan Al-Quran itu berubah menjadi apa? Hujah atasnya. Nanti hujah yang akan justru memperberat hukumannya. Hujah yang justru akan memperberat hukumannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan ya kepada engkau ya dengan penuh keberkahan agar engkau memperhatikan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki pikiran ya mengingat atau apa mendapatkan pelajaran mendapatkan pelajaran sebentar Baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarokun Liadab liyadab baru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Ya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada uh, engkau yang penuh dengan barokah agar mereka memperhatikan ya, ayat-ayatnya dan juga agar ulul albab ini yani orang-orang yang memiliki akal dia mendapatkan pelajaran. Jadi tadabbur Al-Qur'an ini dituntut dari kita bukan hanya sekedar membacanya saja namun memahami maknanya. Ya, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian qala taala wa syahrur ramadhan lahu Bil quran Dan bulan Ramadan ini merupakan uh, memiliki sebuah kekhususan dengan Al-Qur'an. Jadi ada hubungan uh, yang erat antara bulan Ramadan dan Al-Qur'an. Ya, ada hubungan yang erat antara bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Kama ta'ala ta sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala syahrul ramadhan alladhi unzila fihi quran Bulan Ramadan ini adalah bulan ya di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Jadi erat sekali uh, hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Wa taqaddama fi hadis sahih an Abbasin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaltaki huwa wa Jibril di Ramadan في كل ليله quran dan telah berlalu dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas bahwa di bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bertemu dengan Jibril alaihi salam setiap malamnya untuk apa Jibril ya mengajarkannya Al-Qur'an mendaraskan Al-Qur'an ala istihbabi dirasati al-Qur'an fi Ramadan maka ini menunjukkan disunnahkannya ya mustahab hukumnya untuk mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Untuk mengajarkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wal istimai ala Demikian juga menunjukkan disunnahkannya berkumpul. Berkumpul-kumpul untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya. Wa adil Qur'an alaman huwa ahfad lahu minhu. Demikian juga disunahkan untuk menyetorkan hafalan Al-Quran kepada seseorang yang lebih hafal. Ya, jadi dari dalil ini, apa dari hadisnya Jibril Alaihissalam mendatangi Rasul SAW Alaihi Wasallam untuk mengajari Al-Quran, kita bisa mendapati beberapa pelajaran. Yang pertama disunahkannya ya mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua disunahkannya berkumpul-kumpul ya untuk mengajarkan Al-Quran. Ini yang kedua. Kemudian disunahkannya untuk menyetorkan hafalan Quran kepada yang lebih hafal. Kemudian selanjutnya wafihi dalilun ala istihbabil iktar mintilawati Quran fi syahr Ramadan. Kemudian yang keempat menunjukkan disukainya atau mustahabnya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi dari hadis berkumpulnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril, ya Alaihi ya ada empat perkara yang disunahkan. Yang pertama, sunahkannya untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, disunahkannya ya berkumpul untuk mempelajari Al-Quran Kemudian yang ketiga disunahkan yang membacakan atau menyetorkan hafalan Al-Quran kepada yang lebih hafal. Kemudian yang keempat ya dianjurkannya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, ini faedah-faedah yang didapati dari kisahnya Jibril alaihissalam ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala <tuh> wa fi fadli ijtima' masajid li al-Qur'an. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم maaf maaf banyak interupsinya ini ya <tuh> baik kemudian beliau menyebutkan wafifat istimai film masjid limudara setil Quran kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun tentang keutamaan ya tentang keutamaan berkumpul-kumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quran maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda

di mana mereka membacakan kitabullah dan saling mengajarkan satu sama lain. Jadi kita lihat di sini mereka mempelajari kitabullah. Kemudian eh apa? saling mengajarkan satu sama lain, ya, berada di masjid-masjid Allah, kemudian ya, saling mengajarkan Al-Qur'an satu satu sama lain. Illa zalat alih mustakinah melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ya akan turun kepada mereka ketenangan. Waghoshiat umur rahmah dan mereka diliputi dengan rahmat. Wahafat humul malaika dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Wazakarohumullahu fi man indah dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Ini keutamaan orang membaca Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran di masjid-masjid Allah. Ya, makanya dahulu uh, ketika berada di Yaman, ya, uh, para masyaih itu kalau uh, apa? <tuh> para masyaih itu berusaha <tuh> agar kalau eh, sekolah itu sekolah itu di, di di apa di masjid ya pelajaran itu diberikan di masjid jadi sekolah-sekolahnya di darul hadis itu ya dilakukannya di masjid ya jadi masjidnya masjid Jamik seperti itu masjid yang besar kemudian di mana di tiang-tiangnya nah, di situlah dibuat kelas ya satu kelas entah itu 15 orang 20 orang ya mereka berkumpul membuat halakoh-halakoh. Agar dapat apa? Agar dapat keutamaan hadis ini. Ya. Walaupun tidak terlarang, tidak terlarang untuk um, membuka apa? mengajarkan Al-Qur'an di kelas-kelas ya. Namun dengan melaksanakannya atau membuka kelas-kelas tersebut di masjid ya, maka ini akan mendapatkan keberkahan yang lebih banyak. Karena hadisnya jelas ya, wa majtama'a fi baitin min buyutillah. Iyalah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Jadi pelajaran Al-Qur'annya itu diberikan di mas di masjid. Ya, maka sekian banyak keutamaan yang akan didapatkan. Ya. Dahulu memang seperti itu asal muasalnya para ulama belajar, mereka belajar di masjid-masjid. Bahkan kata jami'ah ya uh, apa yang bermakna universitas al jamiah al islamiyah universitas islam misalnya al jamiah ya kata jamiah universitas dalam bahasa arab ini diambil dari uh, al jami yang dimaksud dengan al jamiah adalah masjid jami jadi kampus itu asal muasalnya dari masjid jadi mereka berkumpul di dalam masjid belajar ya belajar di jami kemudian jadilah jamiah jamiah artinya universitas Ya, ini asal muasal penyebutan jamiah. Kenapa universitas dalam bahasa Arab disebut sebagai al-jami'ah? Karena pendiriannya atau belajarnya dahulu dilakukan di masjid-masjid jamiah. Ini yang hilang dari kaum muslimin ya. Jadi banyak kita sekarang lebih belajar di apa? Di gedung-gedung sekolah, ya. Tidak memanfaatkan masjid-masjid untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Baik. Maka ini disunahkan, ya, berkumpul untuk mendaras Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, ya, di masjid-masjid Allah. Ya, hanya saja, mungkin di masa-masa sekarang perlu kita ingatkan, ya, eh, di masa-masa eh, wabah corona ini, ya, sebaiknya tidak dilakukan dulu, ya, kecuali dalam lingkup yang terbatas. Misalnya, kita tahu keluarga kita, ya, biasanya kan ada masjid yang satu kampung ini kenal satu sama lain, dan mereka dikenal sama-sama menjaga ya menjaga pergaulan menjaga physical distancing dan yang semisalnya maka tidak mengapa insya Allah dalam lingkungan yang terbatas tapi kalau sudah berkumpul orang dari mana-mana nah ini yang mengkhawatirkan ini yang mengkhawatirkan ya hingga sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu cuma hukum asalnya ya seseorang mendaras Al-Quran di masjid ya ini lebih banyak pahalanya Ya, lebih banyak pahalanya. Kemudian, beliau menyebutkan tentang metode dua metode mendaras Al-Quran. Mendaras Al-Quran ini mengajarkan membaca Al-Quran. Kata beliau, "Ya, wa mudara sutil Quran, laha ya, atau torikotan, mempelajari atau mengajarkan Al-Quran itu ada dua caranya, ya, yang pertama Al-Aulah." Antakro'a ah makro'ahu sohibuk. Engkau membaca apa yang dibaca oleh teman Anda. Ya, engkau membaca apa yang dibaca oleh temanmu. Ya, misalnya eh, temannya membaca Alhamdulillahi Alamin. Maka teman yang satunya juga membaca Alhamdulillahi Alamin. Ini cara yang pertama. Jadi dia menirukan, mengulangi ya apa yang dibaca oleh temannya. Atau yang kedua, atau antak ma ba'dah. Engkau membaca ya ayat yang e, terletak setelah ayat yang dibaca oleh temanmu. Ya, jadi misalnya temannya membaca Alhamdulillahi Alamin. Maka kita baca Ar-Rahmanir Kemudian temannya lagi membaca Maliki Yaumiddin. Ya, jadi ini dua tarekoh yang disebutkan oleh para ulama dalam mendaras Al Quran. Yang pertama dia mengulangi seperti apa yang dibaca oleh temannya, ya atau oleh gurunya. Atau yang kedua caranya adalah dia e, membaca suatu ayat kemudian temannya membaca kelanjutannya. Ya wal aula aula. Adapun yang pertama tarekoh yang pertama jalan yang pertama ini lebih utama lebih utama. Kenapa? Karena ada pengulangan dua kali. Jadi dia bisa lebih menghafal ya karena terulang. Ya, gurunya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian muridnya juga mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mata karoro takoror. Apa yang berulang ya akan lebih tertanam. Apa yang berulang akan lebih tertanam. Kemudian pelajaran lain dari hadis uh, Abdullah ibnu Abbas qala taala wa fi hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddam anna mudarasata bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina jibril kanat lailan ya di dalam uh, hadisnya di dalam hadis Jibril ketika mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ya proses belajar Al-Quran antara Nabi SAW Alaihi Wasallam dan Jibril di bulan Ramadan ya ini dilakukan di malam hari. Jadi lebih disunahkan lagi kita membaca Al-Quran itu kapan di malam di malam hari. Karena Jibril Alaihissalam ya dan Rasul SAW Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Rasul SAW Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran ya mereka bertemunya di malam di malam hari. Fala fadalla ala istihbabil iktsar min fi Ramadan lailan. Maka dari sini kita mengambil sebuah pelajaran ya bahwa disunnahkan atau mustahab hukumnya memperbanyak tilawatul Quran ya itu di malam hari di bulan Ramadan. Jadi yang e, lebih disukai adalah kita membacanya ya di malam di malam hari apa alasannya mengapa kita di uh, apa di uh, sunnahkan untuk membaca Al-Quran di malam hari kata beliau fa inna laila ya tan qati'u fihi asyawagil wa tajtami fihi alhimam karena di malam hari ya kesibukan kesibukan telah terputus. Ya, kesibukan-kesibukan telah terputus. Demikian juga seseorang itu bisa lebih fokus Al-Himam. Ini apa? berkumpul padanya fokusnya. Artinya dia bisa lebih fokus untuk apa? membaca Al-Qur'an. Ya, lebih bersemangat. Wayatawa taufihi al-qalb wal lisan ala tadabbur demikian juga hati dan lisan itu lebih lebih khusyuk ya hati dan lisan itu lebih bisa fokus untuk mentadaburi al-qur'an jadi dia lebih bersemangat karena sudah terputus dari segala macam kesibukan ini kenapa disunahkan untuk membaca al-qur'an itu di malam di malam hari karena di malam hari seseorang sudah terputus dari kesibukan-kesibukannya, lebih santai. Kemudian dia bisa lebih bersemangat ya karena sudah tidak ada lagi kegiatan, dia bisa lebih bersemangat di dalam membaca Al-Qur'an dan eh, hati serta lisannya ini lebih bisa terkumpul. Artinya lebih bisa berkonsentrasi untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, dalam surat Al-Muzammil kata Allah Subhanahu wa taala inna laili hiya ashaddu wat wa au wa wa aqwa sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih khusyuk dan bacaannya itu lebih berkesan ya jadi membaca di waktu malam ya ini lebih berkesan ya lebih eh, memberikan makna di dalam ya diri kita. Dan memang seseorang yang biasa membaca Al-Qur'an di siang dan malam hari dia bisa mengetahui perbedaan yang cukup signifikan. Kita kalau baca malam hari ya terutama ketika orang-orang sudah tertidur ya, keluarga kita sudah tertidur, kita ambil mushaf kemudian kita baca Al-Qur'an, ini lebih merasuk dalam hati kita. Apalagi kalau kita eh, paham bahasa Arab, ya paham bahasa Arab maka lebih lebih uh, merasuk lagi ya bacaan Al-Qur'an tersebut bahkan bisa bisa jadi kita membacanya sambil menangis-nangis ya karena memahami dengan lebih baik apa yang kita yang sedang kita kita baca berbeda kalau di siang hari kadang-kadang ada gangguan, ada yang uh, apa? ada kesibukan ya, ada gangguan juga ya, pikiran kita juga masih nyantol ke dunia sehingga apa? tidak seledat ketika kita membaca Al-Qur'an itu di waktu di waktu malam, coba antum antum coba sekarang ya bedakan coba perhatikan beda antara membaca Al-Qur'an di waktu malam dengan di waktu di waktu siang. Ya membaca Al-Qur'an di waktu malam ini lebih khusyuk ya dan lebih berkesan. Kemudian kata beliau, wa yustahab bukira atul Qur'an ala akmalil ahwal mutatahiran ya kemudian mustaqbilal kiblah mutaharian biha ya afdhalal awqat kalail wa maghrib wa ba'dal fajar kemudian kata beliau ya dan disunnahkan ya dan disunahkan untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ya dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi yang sedang kita baca di sini adalah kalamullah firmannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita ya membersihkan diri setiap kali ingin membaca Al-Qur'an bersuci terlebih dahulu. Kemudian disunahkan juga untuk menghadap kiblat. Ya, mustaqbilal kiblah menghadap kiblat mutahariyan biha afdhalal awqat kemudian dia uh, mencari waktu yang yang terbaik ya waktu yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an tersebut kal lail seperti di malam hari wa ba'dal maghrib seperti ba'dal maghrib wa ba'dal fajr dan setelah salat subuh ini waktu-waktu yang baik bagi kita untuk membaca Al-Qur'an kenapa karena di waktu-waktu tersebut ya kita <coughs> belum ada kesibukan belum ada kesibukan ya. sehingga uh, apa membaca Al-Qur'an di waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang waktu-waktu yang terbaik kalau watajuzul kiroah ya watajuzul kiroah atau kaiman qa wa qaidan wa muttaji'an wa mashian wa ra'akiban dan diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Ya, misalnya dia sambil qiyamul lail. Ya, sambil qiyamul lail dia lanjutkan bacaan Qurannya. Ya, ini tidak jadi masalah. Ya, para ulama memfatwakan boleh. Misalnya dia tidak hafal, dia pegang mushaf, tidak jadi masalah. Ya, ketika dia menjadi imam sholat tarawih atau ketika dia sholat tarawih eh, sendirian, dia ingin banyak membaca Al-Quran, dia pegang mushafnya, Kemudian dia baca Quran sambil berdiri. Maka tidak menjadi masalah. Waqaidan demikian juga dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Boleh. Ya. Wa mutaji'an. Demikian juga boleh baginya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Ya, boleh ya. Membaca Al-Quran dalam keadaan sambil berbaring. Demikian juga wa masyian boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran dalam keadaan sambil ber, berjalan. berjalan. Warokiban dan mengendarai kendaraan. Ya, misalnya dia sudah punya hafalan yang banyak. Ya, dia jalan sambil jalan dia membaca Al-Quran. Atau ketika dia mengendarai kendaraan sambil nyetir sambil nyetir baca Al-Quran. Yang demikian diperbo, diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah di wa wa junubihim dalam surat Ali Imran ayat yang ke 191 Allah Subhanahu wa Taala berfirman dan orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dalam keadaan uh, duduk atau dalam keadaan berbaring wa junubihim ya atau dalam keadaan berbaring. Qala quran dan Al-Qur'an merupakan dzikir yang paling agung. Jadi diperbolehkan kita untuk berzikir dalam hal ini membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Dalam keadaan berjalan atau mengendarai kendaraan. Yang demikian diperbolehkan. Kemudian kata beliau ya baik ini pembahasannya nanggung ya. Karena kalau kita baca, nanti besok materinya sedikit. Baik, mungkin kita akhirkan saja sampai di sini. Kita bagi dua atau kita bagi tiga, ya. Materinya berarti insya Allah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang mikedar al-kiroah al-mustahabbah, ya. Kadar bacaan yang disunahkan, artinya berapa kali, berapa hari sekali kita itu disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran nah, ini sudah dibicarakan atau disebutkan oleh para ulama dibahas oleh para ulama maka insyaallah pembahasan ini akan kita akhirkan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim baik nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh